Siapa yang isolasi mandiri? Oh, di sini. Ya. Kalau ini dari siapa? Dari mana? Harga sini. Harga. Oh, geng. Ini dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Kondisi pasien bagaimana? Baru bisa sama sehat. Oh, ini bagus ini. Ada orang yang lunga-lunga lah, setelah pagar ya. Oh iya. Ada 8 rumah, Pak Gu. Ada 8 rumah. Iya, iya. Assalamualaikum. Ya, dengan sehat. Yeah. Banten ke Siti. Jadi, cukup nang kono ya. Yang positif di anggota keluarga ada berapa orang? 2. Oke. Okay. Terus makanan disuplai dari mana? Tetangga. Dari warga. Keluarga ngasih, tetangga ngasih. Malah keluarga no. Ya, ben enggak sehat nggih. Ya. Yang positif siapa? Satu keluarga, Pak. Oh, satu keluarga positif semua? Reaktifnya. Reaktif ya. Ini baru di PCR. Baru di PCR pertama ini ya. Iya, Pak. Oh, geng. Minggu lalu Bandung, Pak. Oh, ke Bandung. Iya, kebetulan istri kakak meninggal, jadi saya harus datang ke sana. Oh. Kira-kira dari sana dapatnya? Saya dapatnya dari sana. Oh, gara-gara dari Bandung rambutnya jadi kayak gitu. Ya udah, sehat semua ya. Terima kasih, Pak. Jaga kesehatan, selalu pakai masker, selalu nggak usah keluar rumah dulu. Iya, Pak. Paling berhentinya sampai di situ aja. Ya. Lebih sampai sini offside. Ya. Pak RT jaganya, Pak RT. Wes, Pak, cuma tuh Bu, nggih. Sabar sih. Ora apa-apa, wes, aman. Kebutuhan-kebutuhannya biar dibantu oleh warga. Ini juga isolasi? Iya, ini enggak? Iya. Oh, sudah berapa hari? Kalian istri sudah seminggu, Pak. Seminggu? Iya. Kira-kira ketularan dari mana, Mas? Istri itu kan di ini sama apa ponakan, Pak. Dari ponakan itu, Pak. Jenengan dari istri dari ponakan. Iya. Ponakan dari mana? Dari Pekalongan, Pak. Kan datang main ke sini. Ponakan ke sini bawa COVID. Iya. Disampaikan ke sini baik-baik gitu ya. Loh iya, Pak. Baik-baik kan kebetulan ke sini, Pak. Kebetulan terus ponakannya positif. Iya. Oh, dari Pekalongan. Iya. Lebih dulu dia positif. Iya. Tapi nggak ketahuan ya waktu itu ya. Tapi belum ketahuan, Pak. Waktu itu, waktu main ke sini belum ketahuan. Oh, sudah berapa hari isolasi? Sudah seminggu, Pak. Sudah seminggu. Oke. Okay. Ya, seminggu. Terus makanannya dikasih dari mana? Dari tetangga juga, alhamdulillah dikasih juga, Pak. Dari tetangga juga dikasih. Oh, dikasih makanan matang apa mentah? Di sayur kadang-kadang juga dikasih matang, Pak. Kadang-kadang matang, okay. Lebih sering mentah gitu ya. Oke, okay, kami masak juga. Oh iya, bisa masak juga. Okay. Bisa masak? Bisa, Pak. Masa istri, apa? Pak, istri. Sampai anu, masak kok istri sampai bisa masak apa ora? Saya masak nasi aja, Pak. Oh, sampai ini masak air aja gosong. Ya, sementing sehat ya. Putrane berapa putra? Lah ini masih hamil, Pak. Hah? Istri masih hamil. Oh, berarti belum punya? Nggih. Yeah. Oh, masih hamil. Oke. Okay. Terus diperiksa juga ya? Sampun. Ya, sudah. Ya. Oh, nggih. Ya. Masyarakat ngewangi panganan itu pripun ngelumpuk gini? Suruh ngilir, Pak. Hah? Biar gak numpuk. Ngilir. Biar gak numpuk, biar gak mubazir makanan itu. Kalau gak kemakan kan akhirnya... Oh, itu gilirannya gimana? Giliran, ya nanti hari ini siapa. Dilihat di situ udah ada cantelan apa belum. Oh. Kan kalau udah berarti jangan, gitu. Oke, okay. Jadi ada cantelannya, cantelan makanan gitu. Iya. Oh. Mateng atau mentah? Ya, terkadang mintanya mentah, dibeliin mentah. Okay. Oh, gitu. Terus giliran dari warga. Jogja tanggonya bagus ini. Bu, makasih ya. Iya, sama-sama. Warga semuanya jaga kesehatan. Amin. Semuanya ya, Pak RT titip ya. Iya. Kerumunan-kerumunan nggak boleh. Ya, arisan-arisan nggak usah. Ya, memang dari awal COVID kita nggak buka. Nggak usah arisan apa, ngapain ya. Om juga nggak ada ya.